ataupun S Flash. Namun semestinya kita nak saksikan terlebih dahulu di dalam fasa drafting, di mana kita nak cari apakah strategi yang bakal dilakukan oleh mereka. Kaja satu pika Fero telah pun dikeluarkan berserta dengan Fanny. Ya, benar sekali, Kaja dan juga Fanny. Tadi kita dapat lihat bagaimana Wanwan dilepaskan, namun walaupun tidak berjaya untuk bersinar, tapi satu drafting yang baik ditampilkan daripada pasukan tersebut sendiri. Kali ini pula antara hero yang boleh kita katakan boleh untuk dilepaskan mungkin Glue. Pada pendapat awak, Syamilo, ramai yang mengatakan Glue ni sekarang antara hero yang berpotensi besar. Adakah betul? Ya, betul tu. Bagi saya, dengan ada patch yang baru ini menunjukkan kenapa Glue diambil disebabkan dia ada sustainability yang tinggi dalam masa yang sama. Dia punya, dikatakan untuk menarik pick off dia, kalau dapatkan kill ataupun assist, LTD reset balik. Oh, jadi dia boleh gunakan pick off tersebut dengan lebih pantas lagi. Ya, tapi kali ini kita akan juga turut menyaksikan ban daripada pasukan Turki sendiri. Sudah pun keluarkan sebuah assassin. Adakah satu lagi assassin akan dikeluarkan? Joy masih lagi terbuka. Begitu juga dengan Hayabusa yang sekarang ini semakin lama semakin popular. Dan carry, apa pendapat awak, Fadizah, tentang carry yang sekarang ini sering menjadi keutamaan malah daripada Toda sendiri berspeak carry tersebut? Ya, boleh saja diberikan keutamaan. Kerana apa? Kerana jika dijaga dengan baik, masuk fasa mid game saja, carry boleh keluarkan damage yang besar. Dan kalau dijaga dengan sangat-sangat rapi, carry tu tak payah cakap lah. Dia bukan tank killer saja. Sesiapa killer, dia boleh menjadikan nyawa daripada pasukan lawan mereka dileburkan dengan sangat-sangat mudah. Ya, kalau dulu kita bercerita tentang true damage ni, selalunya rasa dekat bagian tank saja. Tapi sekarang, tak kisahlah itu tank ke, itu mage ke, itu marksman ke. Semakin lama semakin mudah untuk melakukan burst damage. Dan bercakap tentang marksman-marksman, Wanwan dan juga carry masih lagi belum di-ban keluar. Mungkin akan ada salah satu daripadanya yang dikeluarkan dalam dua ban yang terakhir. Setakat ini juga masih lagi ada Kaja, maafkan saya, Glue yang belum dikeluarkan. Selain daripada itu, apa agak-agak hero yang boleh untuk jadi first pick dekat sini? Kita dah nampak sebenarnya Franco sekarang ni makin meningkat naik. Walau bagaimanapun, carry dikeluarkan terlebih dahulu, terbukanya Wanwan. Kita lihatkan bagaimana Franco boleh dimainkan. Dan kena ingat juga, Franco kelebihan dia hook yang sangat-sangat baik kalau digunakan. Itu akan jadi satu pick off yang sangat cantik. Kemudian dengan adanya suppress skill daripada ultimate Bloody Hunt, memudahkan apa, merosakkan situasi team fight dekat pasukan lawan dalam masa yang sama. Itu juga akan menjadi titik permulaan team fight. Dan kenapa Franco sangat-sangat kuat adalah cooldown dia sangat-sangat pantas. Ya, tapi satu fakta tentang Incendio Supremacy, mereka adalah pasukan yang menggunakan hero terbanyak setakat ini dengan dua perlawanan 10 hero sudah pun dimainkan. Jadi mungkin drafting daripada sudut mereka lebih besar hero punya setakat ini dan perlu untuk diperhatikan dengan baik oleh pasukan daripada Ban X Flash sendiri. Namun Glue Wanwan sekali lagi menjadi pilihan yang pertama. Ya, agaknya mana satu? Glue ataupun Wanwan? Saya rasa Glue. Tak. Punya salah Wanwan. Tapi tak apalah Fariza, itu orang cakap tekaan rambang je lah. Ya, mungkin pasukan Incendio yang boleh memilih Glue sebagai counter pada Wanwan nanti. Ya, mungkin juga. Tapi kalau ada Glue, Faramis masih lagi ada Syamilo. Ya, betul tu. Sebab tu mereka tidak dapatkan Glue terlebih dahulu kerana ada counternya. Dan untuk pasukan Burst Flash, kalau mereka dapatkan Glue dan juga Faramis, itu sebenarnya satu situasi yang baik untuk memberikan tekanan kepada Burst Flash sebenarnya. Tadi. Tambah lagi, dia dah ban Yves betul. Dia dah bankan Yves. Dan kalau mereka nak fokuskan kepada comfort pick mereka, Rosa, waktu sekarang, dia boleh dapatkan dia punya Nox. Ya, saya juga memfikir begitu. Dan kali ini, oh, tepat lagi situ daripada para pengulas kita sendiri. Cukup mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Dan kali ini, dua hero seterusnya. Kalau dah tak ada Yves, mungkin antara yang terbaik Lilia. Xavier antara yang terbaik. Yang penting hero-hero daripada sudut AOE damage. Betul. Untuk berhadapan dengan Faramis dan juga Glue. Kedua-duanya ni lemah daripada sudut AOE. Tapi bercerita tentang AOE, apa kata dengan EXP lane? Adakah Khalid boleh untuk dibawa Khalid masuk? Khalid boleh dibawa masuk. Lapu-lapu juga masih terbuka. Lapu-lapu. Kalau ingin dipilih untuk pasukan Burn X Flash, boleh saja pergi ke kawasan belakang, fokus terlebih dahulu kepada Faramis untuk memaksa beliau gunakan ultimate beliau untuk mengelakkan team fight dimenangi oleh pasukan Incendio. Tetapi satu lagi hero high ground menggantikan Yves. Farsa yang bakal dibawa masuk juga merupakan satu hero yang mampu untuk berhadapan dengan Wanwan.
cakap pasal hero mid lane ni kan, agak-agak Fermis ni mid lane ke Roma? Saya rasa boleh letakkan dekat bahagian mid lane. Kalau mereka nak lawan high ground, mereka boleh dapatkan Xavier terlebih dahulu. Sebab kan Xavier dia punya area of damage besar. Dalam masa yang sama, Dawning Light, kena ingat patch yang baru ni, cooldown dia dah disingkatkan dan dia boleh dipancarkan banyak kali. Kena ingat juga, kalau stack dia full 3, burst damage yang mereka keluarkan sangat-sangat besar. Dan itu yang menyebabkan untuk pasukan daripada Burn Splash, mereka akan semua bergerak ke depan. Dan Mystic Feel akan menghalang mereka daripada melakukan perkara tersebut. Dan pancaran Dawning Light sepertinya nyawa-nyawa yang rendah seperti Wan-Wan dan juga Farsa mudah didambil. Ya, benar sekali. Itu akan menjadi sebuah perkara yang baik. Tapi kali ini Clean yang bakal diberikan keutamaan. Quick draw daripada Clean. Pastinya mampu untuk melakukan harassment ke atas Wan-Wan di bahagian God Lane. Tapi berdasarkan 6 hero yang sudah pun diambil, 3 daripada setiap pasukan, masih lagi belum kita dapat lihat jungler ataupun mungkin Fredrin selaku jungler. Apa pendapat awak dengan Fredrin dekat sini selaku jungler? Namun kita akan berikan tumpuan terlebih dahulu kepada mid laner untuk kedua-dua belah pasukan yang mungkin setakat ini lebih berpihak kepada pasukan Incendio sendiri. Di mana Farsa yang kerap kali digunakan oleh Rosa sekarang ini berada di tangan pasukan Burn X Flash, di tangan Seacat. Tetapi berbalik semula kepada soalan awal sebentar tadi, di mana Fredrin, di mana Fredrin dijadikan sebagai jungler, boleh sahaja perkara tersebut dilakukan oleh pasukan Burn X Flash sebab kita dah nampak di mana potensi Fredrin pada hari-hari yang sebelum ini yang telah pun dimainkan oleh kontinjen-kontinjen daripada negara lain, boleh diletakkan. Dasar daripada drafting, kita nampak yang bagaimana Fredrin telah pun diambil untuk pasukan Burn X Flash. Saya masakan itu akan letak kat bahagian jungle terlebih dahulu sebab untuk berlawan dengan Gru, anda kena ingat kenapa Glue kuat adalah daripada segi sustainability dia. Tapi dalam masa yang sama, dia sangat perlahan nak dibandingkan dengan hero-hero lain untuk clearkan minion. Jadi kalau nak berhadapan dengan Glue, kalau anda boleh clearkan minion terlebih dahulu dan join team fight, saya rasa perkara yang terbaik untuk EXP laner sekarang ni adalah Benedetta. Ketika Benedetta bersihkan minion terlebih dahulu, Glue akan sedikit lambat tiba dekat bahagian team fight. Oh, jadi mungkin cuba untuk menang daripada sudut mobility adalah cara terbaik untuk paskan Burn Express pada saat ini. Namun untuk Incendio, mereka memberikan keutamaan kepada Roma-Roma yang berpotensi besar untuk berhadapan dengan pasukan mereka. Tetapi dalam M4 kali ini, kurang kita lihat pembawaan hero-hero support seperti Matilda yang boleh saya katakan sebenarnya baik untuk dikombokan dengan Fredrin. Tapi adakah kali ini akan diberikan keutamaan? Sebenarnya saya ada nampak pada hari semalam, tak silap saya, adanya kombinasi di antara Matilda dan juga Fredrin. Sebab kita tahu mobility daripada Fredrin tidaklah begitu tinggi. Jadi Matilda adalah salah satu support Roma yang boleh memberikan mobility tersebut kepada Fredrin. Tapi perlu ingat, ada Wan-Wan, ada Farsa, dua damage dealer yang memerlukan perjagaan yang sangat-sangat rapi. Kalau ada Matilda, dia perlu pilih dia nak jaga siapa sebenarnya. Saya sebenarnya menjangkakan Akai itu akan diambil untuk pasukan Incendio sebelum mesin. Sebab kalau mereka letakkan Akai selaku jungle, maknanya Rosa boleh bermain Lunox selaku damage dealer dekat bahagian mid lane. Tapi sepertinya pasukan Burn X Flash membaca perkara tersebut dan S-Test. Dan juga Benedetta diambil. Ya, saya dah cakap hero-hero support akan diambil. Begitu juga dengan tekaan Benedetta. Menjadi satu objektif yang baik untuk pasukan Burn X Flash mendapatkan kemenangan daripada sudut mobility. Tapi kali ini penentuan jungler, siapakah pilihan hati untuk pasukan Incendio melihat kepada komposisi yang penuh dengan heal? Ling. Untuk dia dapatkan hero backline ya mudah, tapi dekat bahagian depan agak sedikit sukar untuk lawan dengan Fredrin yang dikombokan dengan Estes. Tapi burst damage tersebut boleh kita katakan agak reliable. Ya, sebab kan mereka tak ada lagi di hero dekat bahagian late game. Sebab Clean boleh dikonsider sebagai mid game hero. Dan kalau dekat bahagian late game, bukanlah dia boleh keluarkan damage yang besar nak dibandingkan dengan Kiri dan sebagainya. Tapi Link, damage DPS yang mereka perlukan dekat bahagian jungle untuk menjatuhkan target-target yang kebal. Tapi burst damage yang awal game mereka dapatkan sekarang ni dan boleh katakan balance kembali drafting mereka untuk pasukan Incendio sebelum misi. Sebenarnya saya sangkakan Gushen yang boleh diambil oleh TNZ sebab dia boleh burstkan Wan-Wan itu secepat yang mungkin, boleh burstkan juga Farsa. Tapi dia mengambil sedikit berbeza hero-nya iaitu Amon, tetapi boleh dikatakan tujuannya adalah tujuan yang sama untuk burstkan sekaligus hero-hero damage dealer untuk pasukan Burn X Flash. Ya, benar sekali. Inilah dia drafting yang sudah pun lengkap untuk kedua pasukan. Wow, sokongan terus. Pasti dia sokong di antara sama mereka ataupun sokong kepada Burn X Flash. Tapi yang penting, ini adalah perlawanan yang cukup mendebarkan, terutamanya kepada negara Kemboja.
kemenangan pertama cuba untuk dilaksanakan pada saat ini. Ya, betul tu. Baru bagaimanapun, Incendio Supremacy pastinya inginkan kemenangan mereka dengan adanya Rosa selaku damage dealer utama. Tapi kali ini, dia menggunakan Faramis dekat bahagian mid lane, bukan hero high ground. Jadi kita nak tengok apa kemampuan dia. Ditambah melengahkan masa, kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn terlebih dahulu untuk menyaksikan siapa yang akan mendapatkan point game ini. Game yang ketiga untuk pasukan Incendio Supremacy yang cuba untuk mencari dua mata untuk memastikan slot mereka di upper bracket. Dan game yang kedua untuk pasukan Burn X Flash untuk memastikan mereka mendapatkan mata yang pertama di Group A. Namun sekarang ini, kalau dari sudut drafting sedikitlah untuk jungler di mana fighter tank bertemu dengan assassin, perkara ini dah banyak kali kita bincangkan. Mungkin ada sedikit orang kata kesukaran untuk mobility daripada CHMA. Dengan menggunakan Fedrin, ya, sustainability agak tinggi, tetapi kalau nak dibandingkan dengan damage di tangan TNZ, mungkin lebih berpihak kepada pasukan Incendio. Ya, tapi terlebih dahulu dekat bahagian atas sekarang ni, Apex 47 dalam masalah yang besar. Flicker terpaksa digunakan untuk melarikan diri terlebih dahulu. Dan bagaimana kalau kita saksikan Burn Incendio Supremacy, mereka switch mereka punya draft balik, di mana mereka ambil alien pada minit-minit yang terakhir drafting tadi untuk meletakkan dekat bahagian EXP, dan Apex 47 menggunakan glue dekat bahagian Roma, dan itu menyebabkan Benedetta lawan dengan Grok fast clear untuk kedua-dua hero menyebabkan rotasi akan menjadi sama rata dekat bahagian PSP lane, Fariza. Ya, fast clear tu benar sekali, dan alien juga menggunakan weapon master sebagai emblem beliau untuk menambahkan lagi damage. Lebih lagi dah ada item-item yang cukup ya, ITM terkena damage yang agak tinggi. Full stack, tapi nasib baik dia sempat untuk dash menafikan tusukan daripada pedang ataupun daripada sabit-sabit daripada Amon tersebut, menyebabkan dia masih lagi terselamat dekat bahagian bawah. I'm your ATM, nyawa sangat rendah, tapi alien terpaksa menggunakan flicker bagi melarikan diri. First blood didapatkan oleh Tenzi dekat bahagian tengah. Farsa terlalu berada dekat bahagian hadapan, mudah untuk diambil oleh jungler pasukan Incendio. Sedar tak sedar, kita fokus di kawasan bawah, namun yang berlaku di kawasan tengah adanya pertempuran, adanya first blood yang didapatkan. Mungkin seperti yang Shamilo katakan, terlampau confident daripada Seacat sebentar tadi kerana melihat TNZ dah gunakan ultimate beliau di kawasan bawah. Mungkin ingatkan tak cukup damage yang boleh dikeluarkan oleh pemain tersebut, Apex 47. Ya, saya tahu dia adalah seorang glue, namun ini baru masuk minit yang kedua. Tidak cukup lagi sustainability yang ada di tangan beliau. Tentu yang pertama telah pun dimulakan, tetapi split-split juga telah pun dibuka di kawasan belakang. Ya, cuba untuk cari kabar belakang. Lihatlah, Endless Shot telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Alayton Fanemo, TNZ masih lagi berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Teamfight telah pun berlaku sekarang ni. TNZ nyawa sangat rendah, tapi Rosa mangsa yang pertama. Mereka ingin teruskan teamfight tersebut dengan adanya Blazing of the Moon Goddess. Tiga terkorban dalam satu pengambilan turtle. Bukanlah situasi yang baik untuk Incendio Supremacy. Ya, setakat ini saya boleh katakan I'm your ATM sememangnya menunjukkan kekayaan beliau dengan dua kill yang berjaya untuk dapatkan dekat kawasan turtle. Tapi yang ingin kita berikan tumpuan adalah bagaimana dia boleh untuk sustain dengan cukup lama. Tambah lagi bila dah ada pula bantuan Estes ini memberikan heal yang lebih banyak kepada pasukan Burn X Flash sendiri. Jadi mungkin ini akan menjadi masalah yang besar pada bahagian mid game dan juga late game nanti. Ya. Ada Estes, ada Festival of Blood juga. Dan kalau dah siapkan Bloodlust Act, bertambah-tambah lagi spell fam yang ada di tangan pemain ini. Jadi bukanlah mudah untuk ditumbangkan bila masuk ke fasa mid game sampai ke late game seperti yang Sunfrost katakan. Tapi bahaya betul damage yang dikeluarkan oleh TNZ sebentar tadi. Endless Chat full stack yang menyebabkan Farsa ini terus saja hilang. Mereka katakan agak pelik positioning yang ditunjukkan oleh mid laner pasukan Burn X Flash ini. Tiga pemain berada dekat bahagian atas. Begitu juga dengan gold laner mereka, Sunshine, memberikan tekanan kepada 1-1 ini dari segi laning. Kita nampak yang bagaimana 1-1 mempunyai sedikit masalah untuk berhadapan dengan Clean. Pertempuran mungkin akan berlaku, dimulakan oleh I'm Your ATM meninggalkan laning dia kembali dekat bahagian atas. Cumanya Incendio Supremacy tidak akan termakan dengan tindakan tersebut. Saya nampak apa yang berlaku sebentar tadi, ada kita nampak adanya loaded emblem di mana pasukan Incendio fokus kepada moment fight, tapi Fury nasib baik ada di 7 mampu untuk kembalikan nyawa kembali FF 7. Ya, Spirit Blade telah pun digunakan untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. CHMA Blazing of the Moon Goddess menyelamatkan keadaan. Apex 47 menarik CHMA ke bahagian belakang, dan itu the kill yang pasti dapatkan. Rosa mengunci kill yang penting tersebut. Satu untuk Roma, satu untuk jungler, dan turtle yang kedua telah pun muncul. Pasukan Incendio Supremacy sepertinya mereka dapatkan trade yang memihak kepada mereka. Ya, tetapi kelihatannya mereka tak nak mulakan turtle terlebih
lebih dahulu. Ya, walaupun CHMA terkorban sebentar tadi tetapi tiada retribution di tangan TNC, mungkin tidak lagi tidak begitu yakin untuk mendapatkan objektiviti natural mereka. Tapi sekarang ini masuk minit yang kelima sebenarnya. Pasukan Bad Express yang memulakan terlebih dahulu. Update 47 terkena damage yang agak besar tapi Fatal Strike. Ya, walaupun digunakan sekarang ini hanya untuk memberikan vision sahaja. MOATM mendapatkan TNC terlebih dahulu. Turtle akan reset semula. Bagaimana dia bergerak dekat bahagian belakang. Dan itulah pandangan yang paling baik untuk anda yang bermain EXP laner. Mencari, menculik jungle ataupun menculik damage diri dekat bahagian belakang dan seterusnya. Turtle yang dapatkan dengan mudah oleh pasukan Burn Express. Sekarang ini mereka menguasai map. Mereka juga menguasai kawasan objektif pasukan Incendio Supremacy. Ya, sebenarnya kesilapan kecil yang dilakukan oleh pasukan Incendio sebentar tadi. Ya, saya tahu diorang nak fokus kepada Turtle. Tetapi dekat kawasan belakang, TNC seorang diri dan sangat-sangat mudah dicari oleh Amio ATM. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan Benedetta. Kita tahu movement speed yang sangat-sangat pantas. Boleh masuk ke dalam jungle. Gol milik pasukan INC tapi sebelum itu TNZ lagi sekali. Dengan adanya I4NI mudah untuk mengelak gerakan tersebut. TNZ mungkin sedikit terburu-buru untuk menggunakan Endless Shark tersebut. Kemungkinan besar target yang dia boleh dapatkan adalah Farsa dan juga Fury sekali lagi. Sebab dia dah banyak kali cuba untuk dapatkan IMU ATM dan semua dia punya percubaan telah pun digagalkan. Sebuah persoalan khas buat Shamilo. Kalau kita lihat daripada TNZ, dia dengan emblem Magic Shop. Namun pada minit yang kelima setengah tadi pun, dia masih lagi belum menyiapkan satu pun item. Dia berjaya untuk siapkan Swift Crossbow dan belum ada Genius One di dalam tangan. Adakah ini satu cara yang baik disebabkan pasukan musuh sudah pun ada sekurang-kurangnya satu item di dalam tangannya? Sepatutnya dia telah pun siapkan banyak item dalam masa yang sama. Dia perlu lebihkan level nak dibandingkan dengan CHMA. Sekarang ni sama sahaja dan boleh dikatakan satu pertempuran telah pun berlaku terlebih dahulu. Alien, nyawa yang hampir untuk dikorbankan walau bagaimanapun Apex 47. Endless Chat digunakan. Masih lagi terselamat dengan adanya Blessing of the Moon Goddess. Ditarik dekat bahagian belakang. Ada pula Kal Altar untuk memberikan peluang yang kedua. Fury akan dikorbankan terlebih dahulu. CHMA menadah semua damage dalam masa yang sama. Ketukan yang terakhir. Seorang dikorbankan. Apex 47 ini kenapa glue sangat-sangat kebal untuk ditumbangkan. Kenapa dia menjadi pilihan utama. Seekan sekarang ini akan ditarik. Flicker juga telah digunakan. Dekat bahagian belakang dia terkena hentakan daripada Alien. Datang daripada mana menyebabkan kill tersebut. Kill yang mudah dapatkan oleh pasukan Incendio Supremacy. Masih lagi selamat Alien sebentar tadi. CHMAA akan dicari. Dia akan dikorbankan terlebih dahulu. I'm Your ATM ingin menjadi watak utama. Hampir untuk terselamat. Tapi T7 tak cukup mana untuk teruskan healing dia. Dan Apex 47, dia seolah-olah macam tak gentar langsung untuk bermain lebih agresif, pergi ke depan dan menadah semua damage. Mata saya melekat dekat Alien sebentar saja tadi. Nyawa dia kerap kali tinggal satu bar tetapi dia masuk kembali. Dan bila hampir-hampir terkubain, dia keluar and then masuk kembali menggunakan wall charge mendapatkan crowd control kepada pasukan Burn X Flash. Sebab tu saya tak nampak player lain dah. Ya, saya nampak adanya daripada Anyo TM, datang juga Apex 47 yang memberikan orang kata sustainability yang tinggi. Tetapi boleh diberikan respect sedikit kepada Alien sebenarnya yang kerap kali mengeluarkan wide charge, mengeluarkan lempangan yang sangat-sangat baik kepada pasukan Burn Express. Sekarang ini mereka fokus ke kawasan bawah. Fury, dia perlu hati-hati. Damage daripada Alien tak boleh dipandang rendah, boleh klikkan Alien secepat yang mungkin dan dah pun terbukti tetap tadi Alien. Ya, satu tampakan daripada Alien sebenarnya tamparan yang sangat besar damage-nya dengan menggunakan Weapon Master. Berbalik kepada apa yang Sam Frost tanya sebentar tadi, di mana dengan Alien TNZ dia perlukan lebih banyak masa sekarang ini. Dalam masa yang sama juga, dia kena pastikan yang dia bukan cari yang nyawa full terlebih dahulu. Dia kena masuk pada fasa-fasa yang terakhir dekat bahagian. In fact, kena ingat bahagian Amon, kalau dia dah tak ada Endless Shard, dia bukanlah lagi damage dealer untuk pasukan Incendio Supremacy dan perlu mengharapkan kepada Sunshine. Dan sebut pasal Sunshine, sekarang ni dia masih lagi belum ada kematian. Itu berita yang baik kepada mereka dan Seekat. Ini yang akan kita bincangkan sebentar tadi. TNC tak boleh target nyawa-nyawa kebal. Dia perlu dapatkan hero dekat bahagian backline terlebih dahulu. Rosa dah tak ada Kal Altar. Jadi teamfight untuk pasukan Burn X Flash boleh dikatakan lebih baik selepas kalau mereka nak mulakan perkara tersebut. Cuma kena ingat, mereka tak ada Seekat. Ya, Seekat kerap kali melakukan kesilapan ditangkap seorang diri. Sekarang ini TNC yang cuba dibuka fokus MOATM. Ya, MOATM dalam bahaya sekarang ini. Terlalu tamak, terlalu ke hadapan. Cuba untuk mendapatkan TNC. Kalau dia dapatkan trade tersebut, ia mungkin trade yang baik. Tetapi untuk korbankan diri dia, itu adalah shutdown yang baik juga kepada pasukan Incendio Supremacy yang di mana pada awal game mereka kelihatan sangat goyah dan kali ini mereka kekalkan momentum mereka. Ya, tapi apapun sekarang ini satu pelanggaran tidak berjaya untuk didapatkan. Saya lihat bagaimana pasukan Burn Express mereka memberikan satu tanggungjawab kepada IMU ATM untuk memberikan damage. Tapi apabila tiba di bahagian late game nanti, mampukah ATM
menadah damage daripada Clean dan juga Eamon, itu mungkin akan menjadi sebuah persoalan yang besar. Oh, cakap pasal persoalan yang besar. Satu lagi kejadian besar terhadap berlaku sebentar tadi. One shot, one kill daripada TNZ terhadap Seacat. Dan itulah apa yang dikatakan oleh Shamilo. Sepanjang game dah masuk minit angin ke 10, itu adalah target yang sebenar sebenarnya untuk TNZ. Bukannya cuba untuk menangkap Anyu ATM yang bukanlah mudah, Apex 47. Ya, cuba untuk masuk ke bahagian hadapan terlebih dahulu. Call Atta untuk memberikan peluang yang kedua. Apex 47 telah pun dikorbankan. I'm your ATM. Alain Tovan dan Blow yang tepat pada waktunya. Tapi Endless Shot akan menyebabkan I'm Your ATM akan dikorbankan terlebih dahulu. Alien juga akan ditumbangkan. Satu perlawanan sebentar tadi sebenarnya kesilapan daripada pasukan Incendio Supremacy yang hanya meninggalkan tiga pemain sahaja ketika ini kerana Rosa telah pun tiba dengan adanya staking daripada pasif Faramis tersebut. Lot akan digunakan dengan mudah ataupun akan diambil sebenarnya oleh pasukan Burn at Flash terlebih dahulu. Saya rasa itu keburan yang kurang baik daripada pasukan Turki. Ya, sebenarnya tidak begitu kemas apa yang dilakukan oleh pasukan Turki sementara tadi daripada Incendio Supremacy. Namun sekali lagi Endless Shot telah pun dibuka, tetapi itu adalah CHMA. Adanya juga ultimate ataupun adanya healing daripada D7 sebentar sahaja tadi tidak mampu untuk dijatuhkan. Dan kalau kita nak lihat kembali apa yang berlaku sewaktu pertempuran, kita akan saksikan instant replay di mana kad Alta telah pun dibuka terlalu awal. Ya, benar sekali. Kalau kita lihat daripada sorotan ulang tayang ini, kita dapat lihat bagaimana posisi daripada pasukan Bird Express berjaya untuk mendapatkan segala heal daripada Estes. Ini adalah keistimewaan mereka apabila berhadapan secara beramai-ramai. Ya, dan Estes dah ada immortality. Jadi kalau nak jatuhkan dia terlebih dahulu, mungkin akan mengambil banyak skill sebenarnya daripada pasukan Incendio Supremacy. Dan lebih baik kalau mereka dapatkan Seacat terlebih dahulu. Sebab kita nampak macam patent Incendio Supremacy mulakan teamfight. Kalau mereka jatuhkan Seacat terlebih dahulu, peluang yang cerah untuk mereka menangkan teamfight seterusnya. Walau bagaimanapun, mereka kehilangan lot yang penting ini dan menyebabkan satu demi satu turret telah pun ditumbangkan. Bukan berita yang baik kepada pasukan Incendio Supremacy. Kena ingat di mana Brain and Flash, mereka ada Seacat yang Afarsa, high ground damage yang boleh berikan daripada fasa yang jauh. Manakala Fury pula, damage late game 1-1 memang sangat-sangat berbahaya. Saya nampak tadi D7 dan juga Fury serentak berjaya mendapatkan Athena Shield. Jadi sekarang ni bukanlah mudah untuk TNZ burst down kedua-dua hero ini, lebih-lebih lagi kalau adanya Blessing of the Moon Goddess yang dibuka oleh D7 nanti. Dah cakap Blessing of the Moon Goddess, 207 KDA D7, tak ada kematian langsung di tangan pemain ini. Ada lagi immortality menjadikan nyawa yang kedua untuk beliau. Dan seperti yang Shamilo katakan, perlu jatuhkan D7, tapi mudah atau tidak itu persoalannya. Apex 47 split speed telah pun dibuka sekadar untuk lari ke belakang sedikit, tidak ingin ditangkap kerana sebentar saja lagi lot yang seterusnya akan muncul. Apa yang perlu dilakukan oleh pasukan Incendio Supremacy buat masa kini? Mungkin boleh cuba lakukan sedikit sebanyak tekanan di dalam lane-lane yang lain untuk pastikan pasukan Burn X Flash tidak bergerak secara berlima. Apa yang boleh dikatakan sekarang ni, Burn X Flash mereka bergerak secara 4-1. Biarkan IMO ATM untuk bersihkan minion dan lagi 4 akan stick ataupun bersama-sama untuk melakukan rotasi, menyebabkan pasukan Incendio Supremacy mungkin agak sikit sukar daripada segi teamfight. Alien dekat bahagian atas cuba untuk melakukan perkara yang sama. Mana White Charge telah pun dikeluarkan hanya untuk melarikan AA terlebih dahulu. Dia tak boleh terkorban sebenarnya di saat adanya lot yang hampir tiba terlebih dahulu sekarang ni. Call Alta tak sempat untuk untuk menyelamatkan pemain yang Fury juga telah berjaya dekat bahagian belakang. Sunshine mendapatkan CHMA. Jungle pasukan Brand Spectre telah pun dikorbankan terlebih dahulu. Mereka terus saja ingin melakukan teamfight tersebut dan Apex 47 tidak mahu terlalu terburu-buru. I'm your ATM. Alekto final blow. TNZ akan dikorbankan dan I'm your ATM terus masuk ke bahagian hadapan terlebih dahulu. Sunshine akan dicari ketika ini di mana Apex 47 menjadi mangsa seterusnya. Sunshine cuba untuk selamat dan Fury akan dikorbankan terlebih dahulu sebelum membalas dengan nyawanya sendiri. Hanya meninggalkan Rosa. Bukanlah berita yang baik untuk pasukan Incendio Supremacy. Ya, satu lot yang cukup penting pada saat ini. Namun kedua-dua jungler sudah pun tertumbang. Akan ada CSMB tiba terlebih dahulu. Namun Rosa dan juga Alien akan sempat untuk melakukan serba sedikit saingan. Adakah mereka patut teruskan lot ini? Ya, sebenarnya sebab ada lagi 5 saat sebelum TNC untuk hidup. Jadi ini adalah peluang sebenarnya untuk pasukan BS Flash. Ada juga Farsa yang telah pun membuka ultimate beliau Fatal Extract untuk menghalau kemarahan Alien dan juga Alien. Rosa. Alien. Cuba untuk masuk terlebih dahulu. Adakah dia cuba untuk mendapatkan lot ini? Dan Alien! Alien! Anda memang bukan makhluk daripada manusia. Menyebabkan kehilangan lot yang penting untuk Burn X Flash sebentar tadi. Membuka harapan kepada pasukan Incendio Supremacy.
menyebabkan ini kemungkinan besar penerbalikan meja yang akan berlaku kepada negara Turki. Kesilapan yang sangat-sangat besar dilakukan oleh pasukan Burn X-Flash sebentar sahaja tadi membiarkan alien bergerak secara bebas di dalam kawasan. Kalaulah dijatuhkan terlebih dahulu, mungkin perkara yang berbeza berlaku. Buat masa kini, Lord ada di kawasan tengah pasukan Incendio. Perlu rancang kembali strategi mereka, gunakan secara maksima advantage yang sekarang ini ada di tangan mereka. Ya, advantage yang besar. Kelebihan yang sangat-sangat baik untuk pasukan Incendio. Sebelum ini, mereka tidak boleh terlalu terburu-buru kalau mereka boleh tumbangkan inhibitor tarik terlebih dahulu. Satu situasi yang baik sekarang ni, Apex 47. Split-split digunakan tapi itu mungkin ada sedikit pembaziran terlebih dahulu dekat bahagian tengah. Inhibitor tarik akan menjadi fokus utama. Mereka akan tumbangkannya. Itu target yang baik. Itu objektif yang tepat dan mereka tidak mahu terburu-buru sekarang ni. Mungkin akan menunggu wave seterusnya untuk melakukan sebarang pushing ke inhibitor tarik. Tak perlu endless shot. Tak perlu ultimate sebutan tadi. Dan Team Z akan mendapatkan I'm your ATM. Ya, awal game kau bunuh aku. Tapi di bahagian kali ini, aku akan mendapatkan I'm your ATM dengan mudah. Satu balas satu sebutan tadi sebenarnya. Satu versus satu sebutan tadi. Ya, benar sekali. Akhirnya saya rasa Team Z dah berpuas hati kerana akhirnya I'm your ATM jatuh di tangan beliau. Sekarang ini cuba fokus di kawasan atas. Oh, endless shot tadi hampir untuk dikorbankan pemain dalam Fury. Tapi sedikit terlebih dahulu menjadi mangsa yang pertama. Apex 47 akan melarikan diri. Sunshine akan menumbangkan satu lagi ini benda tarik terlebih dahulu. Crossbow of tank yang sangat baik. Tapi outplay daripada Team Z dengan Winter Trancor. Cuma untuk selamat tapi tidak berjaya. D7, dia main Roma tapi dapatkan 3-0-13. Dia bukan lagi Roma. Dia adalah damage dealer kepada pasukan Burn Express sekarang ini. Dan Incendio Supremacy terpaksa berundur terlebih dahulu selepas kehilangan dua pemain yang penting. Watak yang paling-paling penting untuk pasukan mereka. Jadi tidak boleh terlalu terburu-buru. Hanya perlu menunggu ketibaan Lord seterusnya. Ya, pada saat ini saya kira pasukan Incendio ada kelebihannya lebih besar kerana apabila pertahanan cuba untuk dilakukan oleh pasukan Burn Express, mereka perlu untuk bergerak secara berasingan dan itu akan menjadi kelebihan untuk Lin dan juga Team Z yang menggunakan Eamon. Namun apabila tiba di bahagian team fight di bahagian Lord nanti, mungkin agak sedikit sukar untuk menumbangkan pasukan Burn Express disebabkan adanya kekebalan yang jauh lebih besar. Jadi bagaimana agaknya cara untuk mereka memastikan pertempuran 5-5 di bahagian Lord nanti dimenangi? Sebenarnya kalau pasukan Incendio nak dapatkan kemenangan, mereka tak boleh nak buat 5-5. Mereka kena pastikan IMUATM tiada dalam pertempuran tersebut. Sebab kita tahu IMUATM boleh pergi ke kawasan belakang, pergi cari Sunshine dan menyebabkan kekurangan damage dealer untuk pasukan Incendio Supremacy. Disebabkan itulah mereka perlu tugaskan alien pergi ganggu split pushing yang cuba untuk dilakukan oleh IMUATM supaya IMUATM tidak berjaya lakukan split pushing dan tidak berjaya untuk masuk ke dalam teamfight. Tapi lihat kat bahagian belakang ada orang datang. Ya, dekat bahagian atas. Dekat bahagian atas sebentar tadi, endless shot telah pun dikeluarkan. Tapi IMUATM masih lagi terselamat sekarang ni. Satu gerakan cuba untuk dikeluarkan bagi IMUATM menyelamatkan diri seperti digantikan dengan Winter. Tapi tak berjaya untuk menyelamatkan diri juga. Yap, tangan dia cukup pantas untuk menukar item. Tapi tidak boleh menafikan ajal yang telah pun tiba. Incendio Supremacy. Dua orang dihantar untuk menjatuhkan I'm Your ATM dan peluang yang cerah, peluang yang terbuka untuk mereka dapatkan next slot. Dan itu, fun fact, adalah X-Team. Ya? Apa? Bedal. Oh, faham. Tapi apapun pada saat ini, kalau kita lihat 17 berbalas 17. Mata pembunuhan seri. Yes. Namun daripada sudut pengawalan map, jauh kepada pasukan Incendio. Adakah ini akan menjadi serangan terakhir? Mungkin saja boleh dijadikan serangan terakhir, tetapi perlu diingat adanya high ground di tangan Seacat boleh saja cuba untuk mengganggu kemarahan yang cuba dilakukan oleh pasukan Incendio Supremacy. Tetapi perlu menjaga posisi, Fury juga perlu sentiasa ada di dalam permainan sekarang ini. Lot telah pun tiba di kawasan tengah. Ya, 3-lane pushing telah dilakukan oleh pasukan Incendio Supremacy sekarang ini. Dahagakan kemenangan masuk di bahagian belakang. White Just yang baik tapi Fury masih lagi terselamat ketika ini. Tristan. Pertempuran yang agak terabur tetapi Team Z menaruh harapan kepada Crystal. Membawa kemenangan kepada pasukan Turki, Incendio Supremacy. Wow. Daripada dijagakan sukar untuk menang, mereka berjaya untuk melangkah ke upper bracket. Menguncikan dua mata di peringkat kumpulan. Mengakhiri peringkat kumpulan mereka dengan satu keindahan. Malah pasukan Burn X-Flash masih lagi gagal untuk mendapatkan sebarang mata dalam peringkat kumpulan kali ini. Pertempuran yang sangat-sangat mencemaskan kita semua, bukan sahaja di meja caster tetapi yang menonton juga.
di mana sangat-sangat hangat. Sebab saya nampak tadi Syamilo sampai berdiri dia, tengok permainan tadi. Seolah-olah macam ini sebenarnya boleh katakan dekat M4 ni kita boleh nampak macam mana pemain-pemain daripada luar Asia menunjukkan satu prestasi yang sangat membanggakan. Betul. Brazil. Boleh dikatakan juga untuk pasukan daripada Turki sendiri. Turki, dua negara yang menunjukkan prestasi yang sangat berbeza dan menunjukkan bagaimana mereka juga mempunyai potensi dan apa yang mereka perlukan adalah masa saja. Ya, benar sekali. Bagaimana mereka memperbaiki, mereka menambah baik permainan mereka cukup-cukup mantap. Yang mana kalau kita berikan tumpuan kepada hero atau watak utama dalam cerita ini, Alien. Oh. Iaitu pemain yang berjaya untuk securekan apa bracket juga pada M3 dahulu. Wow, wow, wow. Saya tak pelik sebab saya memang undi Incendio. Sebab tu dia ada emote tadi. Wow. Saya memang undi Incendio. Kalau menang, kalau menang claim. Menang claim. Sebab saya memang predict Incendio dari sudut orang kata prestasi mereka. Sebenarnya mereka dah membuktikan suatu mereka bertemu dengan Falcon. Bukanlah kesilapan daripada Falcon tetapi mereka sendiri yang menunjukkan prestasi yang baik. Wow, jadi boleh kita katakan mereka berjaya sekali lagi mengejutkan kita semua. Yep. Dan saya kira selepas ini pasukan Burn X-Flash perlu untuk meneruskan perjuangan walaupun masih lagi sukar. Tapi mereka akan berhadapan dengan pasukan-pasukan daripada grup A yang lebih kuat saya kira. Ya, mereka akan start ataupun akan mulakan knockout stage dengan bermula dekat bahagian lower bracket. Ya, cumanya masih lagi ada peluang kepada mereka. Mungkin keajaiban boleh berlaku. Kena ingat, lower bracket meta masih lagi ada. Lower bracket meta? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Tapi itu satu tekanan besar, Syamilo. Dia, betul. Dia satu situasi yang di mana kalau last chance. Last chance. Last chance. Kalau tewas, then anda bye bye. Masih tinggalkan. Ya. Tapi tapi pasukan lawan mereka selepas ini adalah Blacklist International. Itulah yang saya cakap. Mampu ataupun tidak mereka mendapatkan satu mati yang sangat-sangat penting. Saya harapkan pasukan Burn X-Flash bolehlah dapat pulang dengan sekurang-kurangnya satu mata. Sebab cuba bayangkan kalau mereka tak dapat langsung mata di peringkat kumpulan. Betul. Mereka masuk ke low bracket, tertewas. Sayang sekali, tanpa sebarang kemenangan mereka akhiri pentas dunia ini. Saya harap mereka tak burn out sebab telah bermain ketika ini. Walaupun kita harus berikan pujian. Pujian yang kepada pasukan Burn X-Flash. Sebenarnya dekat Burn X-Flash, mereka main dengan sangat-sangat baik. Kita menjangkakan yang game ini sebenarnya boleh berpihak kepada pasukan daripada Burn X-Flash sendiri. Cumanya kemungkinan besar mereka melakukan kesilapan yang berulang kali. Kita nampak macam mana MUITM adalah key player dekat game tadi. Dan macam mana Incendio Supremacy terus mengubah target mereka daripada target CHMA. Apa kata kita jatuhkan MUITM terlebih dahulu? Jangan cari Seacat, cari MUITM. Ya, mereka dapat proses maklumat itu dengan cukup baik pada pertengahan permainan. Mereka berikan fokus pada ATM. Mereka pastikan dalam sesebuah teamfight jangan ada ATM. Menyebabkan sumber kewangan daripada Burn X-Flash sendiri sedikit kurang dan mengakibatkan mereka tak berjaya untuk dapatkan kemenangan. Tapi memang betul, untuk ATM tadi banyak permainan yang baik ditampilkan oleh pemain ini. Ya, sebab awal game tadi mereka dah nampak bila ada MUITM dalam team fight tak sangat sukar. Menang. Sangat sukar nak menangi team fight. Tapi kalau MUITM yang dicari terlebih dahulu, kemudian target kepada Seacat, target kepada hero-hero damage yang lain lebih mudah untuk dilakukan. Dan disebabkan itulah mereka bijak, decision making yang mereka lakukan bijak. Bila masuk ke fasa mid game, mereka kata mereka tukar sedikit strategi mereka dan itulah yang mereka ikuti ataupun mereka follow up terus. Dan kalau ingatlah kembali, setiap kali team fight, bila masuk mid game kan, setiap kali team fight yang mereka lakukan, follow up mereka lebih pantas. Dan Grog, boleh dikatakan alien. Awak cakap sendiri kan, alien sebagai kan, tunggak utama. Betul. Sebenarnya, dia fikir ke belakang. Dia macam ni tau, Grog dengan Weapon Master, itu sebenarnya mental lama. Itu mental lama. Berapa? Dua patch yang lepas kalau tak silap saya, di mana Grog sangat-sangat berbahaya. Tapi, kita nak tengok macam mana Grog ni sakit sangat sama Bros. Ya, kita akan lihat dengan lebih lanjut di dalam itemization yang sudah pun dilengkapkan oleh kedua-dua belah pasukan. Kita nak berikan fokus pada Alien. Apakah itemization yang dilengkapkan oleh pemain ini? Oh, full attack. Blade of Apathesis, Blade of Despair, Hunter Strike, Malefic Roar, hanya Immortality sebagai penyelamat. Full penetration. Full penetration. Blade of Despair. Tapi saya suka sebenarnya dengan Incendio Supremacy. Tadi dekat sebelum kita masuk dalam game, kita dah bincangkan bagaimana mereka switch, mereka punya draft. Mereka letakkan kemungkinan besar. Ini bagi pendapat saya. Saya rasa glue tu sebenarnya nak letak kat bahagian EXP. Tapi mereka membaca yang Burn X-Flash akan menggunakan Vendetta. Dan bagaimana mereka
tukar, mereka ambilkan Grok dan menyebabkan fast clear untuk kedua-dua dekat bahagian ESP dan IMU ATM. Saya puji juga dengan permainan dia walaupun telah pun dibaca sedikit strategi tersebut, tapi masih lagi mampu untuk lakukan cutting lane, boleh sampai ke bahagian team fight dengan itemization yang kita nampak macam mana dia siapkan Bloodless Axe terlebih dahulu dan juga Hunter Strike, yang di mana kalau lagi lama stay dekat bahagian dalam Alec to Final Blow, damage dia sangat-sangat besar. Cumanya tadi kita boleh nampak yang dia seringkali ditarget, itu je. Benar, tapi yang paling penting daripada sudut hero pool ni, saya dah boleh katakan pasukan Incendio mempunyai hero pool yang cukup besar dengan Grok EXP, dengan Aemon jungler. Tak hairan mengapa mereka memiliki carta tertinggi dengan hero pool terbesar setakat ini. Clean yang pertama juga kan? Clean yang pertama. Clean yang kedua. Ya lebih kurang lah. Yang penting jarang lah. Ya, daripada tadi orang banyak ambil carry, Beatrix dan sebagainya. Memberikan satu maklumat yang perlu untuk diberikan perhatian oleh pasukan lain di bahagian apa bracket nanti. Ya, benar sekali. Sunfrost dan juga Shamilo. Boleh dikatakan mereka pantas membuat keputusan sebab mereka dah nampak Benedetta sebagai pick terakhir untuk pasukan Burning Explosion. Terus saja mereka buat keputusan. Ya, Glue sukar untuk clearkan Minion Wave. Jadi tak boleh nak lawan lini dengan Benedetta. Jadi, why not? Dapatkan satu hero yang boleh berlawan secara sudut damage juga kepada Benedetta ini, iaitu Grok. Sekali lempangan saja, hilang terus Minion Wave itu. Ya, tapi pun ini dia juga data daripada sudut damage dealt, damage taken, damage to target dan juga turtle serta turret yang mana kebanyakannya agak sengit, tapi ada lebih sedikit kepada pasukan Incendio untuk setiap daripada data ini. Ya, di mana kalau kita nampak Rich Guy untuk Sunshine dengan 725 gol per minit, the carry TNZ, walaupun boleh dikatakan setiap kali kill yang dia dapat dia akan balas dengan nyawa dia kembali, tapi towards late game ataupun sampai dekat fasa mid to late game tu, dia dah start untuk jaga jarak dia dan dalam masa yang sama dia akan ikut ke mana sahaja Rosa akan pergi. Dia akan mengharapkan kepada Cult Altar sebab kena ingat Amon bila dah tak ada skill, awak sendiri Sunfrost pengguna hero magic, Amon dah tak ada skill, dia tak boleh buat apa-apa. Ya, sebab tu saya agak terkejut dengan the carry gelaran itu diberikan kepada TNZ. Sebab kita tahu hero-hero match burst ini agak sukar untuk mengeluarkan damage per second yang tinggi. Yes. Tapi bagaimana dia yakin dengan basic attack yang mampu untuk dikeluarkan oleh pemain ini? Memang baik. Tambahan lagi dengan adjustment daripada Feather of Heaven memberikan damage yang lebih tinggi untuk Aemon diletakkan selaku jungler. Akan tetapi Forgotten One D7 saya boleh katakan antara pemain yang orang kata menunda-nunda kemenangan daripada pasukan Incendio. 3-0-13. Sampai ke akhirnya tak ada kematian betul. Tak ada kematian. Ya. Tapi kan tak boleh dilupakan juga untuk Sunshine. Ya, walaupun team fight participation tidaklah begitu tinggi. Kerana apa? Kerana pada fasa awal game, dia tak join team fight. Cuma masuk ke fasa late game. Ya, tapi pun inilah dia MVP akan kita nobatkan kepada pemain jungler milik pasukan Incendio Supremacy TNZ dengan gold per minit 706. Kill participation tertinggi untuk pasukannya sendiri 76.5% dan KD 6.47 kematian. Pada awal game kita nampak macam mana dia agak struggle sebenarnya untuk mengambil objektif, untuk mendapatkan kill dan dibalas pula dengan nyawanya sendiri. Dalam masa yang sama, TNZ juga, kita dah bincangkan tadi, bila dia ikut Rosa, dia ada peluang yang kedua untuk dia hidup. Dalam masa yang sama, bila dia start camouflage, dia boleh melarikan diri terus. Dia tak masuk dalam team fight dah. Dia camouflage, dia larikan diri. Dalam masa yang sama, dia tunggu ultimate daripada Endless Shard tu kembali ada untuk dia teruskan team fight kembali. Okay, walaupun tadi kita ada bincang adanya Athena Shield di tangan, tak salah saya, Wan-Wan dan juga Estes tersebut. Tapi Estes, ya, adanya juga Blessing of the Moon Goddess. Namun TNZ, dia bijak. Dia kenakan damage dan seperti awak katakan, dah tak ada Endless Shard, dia patah balik semula dan menunggu cooldown reduction untuk skill set beliau dan kemudian masuk semula dengan adanya bantuan Rosa. Dan itulah apa yang dilakukan oleh beliau dalam game, tindakan yang sangat-sangat bijak, tidak ingin terlampau memaksa mendapatkan kill. Dan disebabkan itulah awal game, ya, sepertinya dia terhuyung-hayang sedikit seorang diri, dan bila adanya backup daripada kawasan belakang, dia boleh pergi untuk mendapatkan damage dealer untuk pasukan lawan beliau. Dan disebabkan itulah juga kemenangan sebenarnya untuk pasukan Incendio Supremacy. Ya, bukan itu saja, kill participation tertinggi itu membuktikan bagaimana dia seringkali berjaya untuk mendapatkan solo kill. Saya pasti si Cat memang dah cukup seram dalam game ini. Yes. Dia memang dah takut sangat, dia pergi ke mana-mana, ada sahaja Aemon yang berada dalam situasi camouflage yang mengakibatkan dia agak sedikit sukar untuk mendapatkan keselesaan, dan TNZ mendapatkan kill mudah. Everywhere I go,
I see his face. Dia punya boleh dikatakan. Meme yang paling terbaik boleh dikatakan untuk si Cat sebentar tadi. Ya, pujian perlu diberikan kepada Tinji sebabkan itu. Bagaimana dia mencari hero dekat bahagian backline. Boleh dikatakan positioning si Cat mungkin boleh dipersoalkan. Cumanya, kalau positioning dia boleh persoalkan, tapi macam mana? Si Cat dari mana dia macam, dia punya kematian dekat si Cat tu banyak off camera. Kita tak nampak. Tak, itu yang paling penting. Kadang-kadang ya, dia dekat mid lane, tak nampak. Tapi yang dia dekat red buff tu macam mana? Tak dijangka. Yang dia dekat red buff tu, wow. Ya, dekat bahagian tu dia macam seolah-olah, apa yang awak buat dekat situ? Kemudian adanya Tingzi pada waktu yang tepat kan, ingat juga macam mana mereka tak ada damage yang besar. Kalau nak hentikan camouflage daripada Amon, kena ada satu area of damage. Betul. Jadi kalau nak gunakan basic attack, sememangnya anda takkan untuk menghentikan camouflage tersebut. Memang kat sini, mereka nampak yang mereka tak boleh nak tangkapkan Tingzi pada fasa yang akhir permainan. Cuma dekat fasa early game tu, boleh katakan mereka dah lakukan semua kerja dengan sangat-sangat baik bila memasukkan burn at splash ini sendiri. Ya, secara jujurnya kalau Farsa tersebut ditukarkan kepada Lilia, Xavier, mungkin ceritanya akan jadi lebih baik. Xavier juga boleh sebab Farsa, ya, damage dia besar tapi dari sudut AOE, dia punya range besar tapi dia punya area of effect tak begitu besar, mengakibatkan Eamon agak lebih mudah untuk masuk ke bahagian backline. Sebenarnya kan, sebenarnya berbalik kepada drafting tadi di mana awak ada tanya bagaimana kalau sekiranya pasukan Burn X Flash mengambil support sebagai roamer. Saya dah katakan, bila masuk late game, dia perlu pilih dia nak jaga siapa. Sedangkan kita nampak tadi, kerap kali D7, dia lebih kepada mengikut Heysa sebagai good laner mereka. Jadi disebabkan itulah, si Cat sebenarnya sering kali seorang diri ditangkap oleh Tensi. Ya, tapi apapun inilah dia sorotan perlawanan yang bakal dibawakan oleh Hot Link, yang mana kalau kita saksikan daripada bahagian early game, ada kelebihan yang besar untuk pasukan Bird Express sendiri daripada sudut rotasi dan juga objektif mereka. Dan seorang pemain yang jarang kita cakap tapi Apex. Cukup baik, Apex. Betul. Di mana dia punya glue tu sangat-sangat berbahaya sekali. Cumanya ada berapa mistake yang dilakukan, dia gunakan split-split terlebih dahulu. Dekat sini kita boleh nampak yang mana kesilapan yang dimulakan sebenarnya oleh pasukan Incendio Supremacy. Kalau mereka tak dapatkan, kalau mereka tak jatuhkan terlebih dahulu sikit ataupun seorang, mereka akan tak boleh menangkan teamfight, nampak guys? Ya, dan dekat sini juga sebenarnya saya tahu idea daripada Alien. Kenapa dia paksa dekat situ? Kerana dia inginkan ahli pasukannya dapatkan inhibitor turret tersebut. Namun, dalam waktu yang sama dia tak sedar minion sudah pun habis di kawasan tersebut. Masih lagi ada holy defense daripada inhibitor turret tersebut. Dan mengakibatkan pertempuran yang bernasib baik 50-50 dan Alien. Menyelamatkan keadaan. Ini detik-detik yang boleh dikatakan membawa sedikit sebanyak kemenangan untuk pasukan Incendio Supremacy, di mana Alien dia tak takut langsung, dia masuk ke kawasan hadapan, dan ini sekali lagi membuktikan Apex 47. Dia sentiasa berada di kawasan hadapan untuk memastikan skill set daripada pasukan Burn X Flash dihabiskan kepada beliau.